dia? Aduh, kayaknya dia nggak sanggup lagi melanjutkan perjuangan malam ini. Dia nggak tahan lagi tadi matanya, nggak tahu mungkin tiba-tiba pusing atau gimana, belum makan mungkin dia. Takut dia begal lagi tuh. Ya, dia takut juga. Dia memang takut loh. Semalam aja dia di grup tuh kan, iya aku nggak bisa nih kumpul, nggak bisa nongkrong nih. Dia semua takutnya dia. Iya, dia kayak penakut juga kayak dia tuh. Iya, emang kan sendiri dia dari kecil, mana lah. Udah mandiri dari kecil lah. Iya, Teo heboh kali Teo, ibu galau jangan nggak mau nongkrong atau. Ini pun tadi itu mungkin karena apa namanya selesai sholat baru dia duduk di sini. Lo iya. Udah kabur juga mungkin. Udah ke kamarnya dia kan, ke rumahnya dia. Ke rumah Pak RT. Alhamdulillah, semoga Allah lindung kita dari makar-makar yang apa itu. Tapi bicara-bicara tentang begal ya, itu kan meresahkan juga ya. Iya. Secara inilah ya, fisik gitu. Fisik. Ada juga nih yang viral tapi dia meresahkan secara pikiran gitu. Mindset. Yes. Apa itu? Doktrinnya juga berbahaya gitu. Apa? Awak enggak tahu apa itu? Biasalah. Apalagi dia berbau agama. Iya, nah, iya. Ini berbahaya juga nih untuk orang-orang yang enggak tahu. Dia mengacunya di bidang pendidikan pula kan. Ini kan bahaya. Maksudnya viralnya kenapa dia? Kan nggak sesuai gitu. Udah dipandang lain, udah bukan dipandang sih, memang ini, lain ini, udah. Ini tokoh atau tokoh ini atau siapa gitu? Tokoh dan lembaga gitu. Salah satu pondok itu yang viral. Pondok viral tuh. Hmm. Yang apa namanya, yang mazhab Soekarno gitu. Mazhabnya udah lain. Oh iya. Ah nanti apa sih Wak? Nyanyi lagu agama lain, azannya pun udah beda. Yang dia azan tuh kayak orang orasi tuh kan. Allahu Akbar. Katanya tuh sesuai tajwid lah apa inilah. Tapi gitu kan. Anak gak, maksudnya gak terlalu menggubris karena memang nampak itu istilahnya kejahilannya gitu. Ya itu gak cuman itu kan, sholatnya pun udah beda. Yang imam. Terus yang terbaru tuh dia dibilang imamnya boleh cewek. Iya gitu. Imamnya udah perempuan. Habis itu saf sholatnya boleh sama. Campur laki-laki perempuan gitu. Khutbah boleh cewek gitu. Wah, awak mikirnya oh ini memang orang. Istilahnya maaf cakap orang bodoh. Itulah bahasanya gitu. Ya, orang yang istilahnya cari sensasi gitu. Oke lah kita tahu itu. Tapi kalau cari sensasi ini udah lama loh berdirinya itu. Iya. Udah bertahun-tahun. Iya, maksudnya kan kalau udah lama, kenapa sekarang mereka heboh masalah ini? Ah, makanya mereka go public. Nah itu, kan kita nggak tahu apa di balik itu. Ya itu, jelas sekali penyimpangannya, Bang Bil. Iya, mungkin kita tahu, tapi kan secara ininya apa ya, efeknya tuh kan nggak bagus gitu, untuk negara ataupun untuk umat lah. Apalagi ini pesantren besar kalau nggak salah. Ah, ternama juga. Iya, gitu kan. Banyak alumni-alumninya. Alumninya banyak. Alumninya gitu. Udah jadi doktor, profesor gitu. Mm-mm. Walaupun alhamdulillah banyak juga yang sadar gitu kan. Iya. Ada juga yang masih gitu kan. Itu kan berbahaya, bisa merusak bangsa gitu. Iya. Karena dia di pendidikan. Dia terlebih lagi fokusnya itu dalam pendidikan pertama. Agama pula lagi. Agama lagi. Kemudian dia istilahnya mendeklarasikan, artinya dia memprovokasi, bukan iya. Memprovokasi sih, mendeklarasi itu apa bahasanya, mengumumkan. Secara nggak langsung mempropagandakan ajaran mereka. Ah gitu, dan jelas ini kan secara dasar lah kita, nenek moyang kita pun, iya. Seawam-awamnya kita. Gitu. Iya, orang awam pun tahu. Iya, orang awam pun, orang nggak belajar agama pun tahu, kalau misalnya yang jadi imam itu, jamaah itu cowok gitu, ataupun laki-laki. Iya. Dan kalaupun minim-minimnya ilmu agama, mazhab itu gak ada namanya mazhab Soekarno gitu. Ya itu gak usah kita berbicara tentang dalil dalam apa namanya membahas kitab ini. Secara akal sehat kita pun, dimana-mana kalau azan itu pasti ma'ruf. Ma'ruf gitu. Ya cuman itulah bahayanya, karena berkecimpungnya tuh mereka di bidang pendidikan. Jadi kan mereka tuh mengajar, bisa jadi orang yang awam taunya biasanya menolak, tahu-tahu diajari, dimasuki pondok, digini-giniin, diajari yang nggak benar kan? Enggak. Itulah bisa yang, jadi. Yang menjadi pertanyaan itu. Korban mereka gitu. Yang menjadi pertanyaan itu santrinya ada? Ada lah. Banyak kan? Banyak, kan udah banyak alumninya. Dari tahun 2000-an itu udah ada. Enggak, masalahnya kenapa mereka
ya boomingnya sekarang gitu loh. Mungkin bisa jadi boomingnya juga dari dulu udah, cuman mungkin nggak sampai seviral sekarang. Ana kalau nggak salah, Ana melihat pertama kali videonya itu, ada pimpinnya itu lagi rapat nih kan, lagi rapat ya. Terus dia bilang, mazhab kita pakai mazhab apa gitu kan, dari wawancara. Mazhab kita mazhab Bung Karno gitu. Ana pikir, oh ini mungkin istilahnya dari segi apa, karena kan Islam mazhab ini kan juga diartikan sebagai suatu metode gitu. Ataupun dari suatu, mungkin kaitan wa ini mengatakan mazhab Soekarno itu dari segi pendidikan kewarganegaraan gitu, cinta tanah air ya mungkin gitu. Tapi kalau misalnya dia kaitkan dengan mazhab Bung Karno dengan praktik agama, ya maaf cakap lah, Pak Soekarno siapa gitu. Yeah. Ulama bukan, dia cuma seorang tokoh pahlawan gitu. Cuman tokoh negara gitu. Sedangkan untuk membahas tentang agama, ya maaf cakapnya memang gak ada basic beliau dari segi agama gitu. Iya. Kecuali misalnya kayak Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari kan. Habis itu Syekh Ahmad Dahlan gitu. Memang bidangnya agama. Bidang agama. Kalaupun dia bilangnya misalnya ini adalah mazhabnya Ahmad Dahlan. Walaupun, tapi memang pantas beliau mendapat gelar untuk diikuti jalan beragama gitu. Karena memang tokoh agama dan juga sekaligus pernah belajar agama gitu. Bisa dibilang ulama gitu. Ulama lah kita bilang. Ini Bung Karno gitu. Tanpa merendahkan Bung Karno. Tanpa merendahkan Bung Karno tentunya. Karena kita melihat pandangan bahwasanya Pak mantan presiden kita tuh Pak Soekarno rahimahullah taala, dia kan seorang tokoh perjuangan, Bapak proklamator. Iya, proklamator, Bapak proklamator kita. Terus si Wak ini dengan bangganya mazhab Soekarno gitu. Kenapa buat mazhab Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, memang tokoh agama gitu. Kalau dia bilang misalnya saya mengikuti Hasyim Asy'ari, ya jelas ke Nadhatul Ulama gitu. Ataupun Ahmad Dahlan jelas ke Muhammadiyah gitu. Wallahualam, terlepas. Cuman kan... apa yang bisa jadi ini berkaitan dengan politik juga kita nggak tahu lah ya, karena kan waktunya udah mau dekat nih. Iya, Allah alam. Oh. Tapi ini, ana apa hikmahnya itu? Hati-hati dalam memilih pendidikan. Iya itu maksud ana tadi. Terlebih kan elit gitu kan, kalau kita pandangan gedungnya mewah gitu kan. Terus kita nggak expect lah kalau di dalamnya itu kayak gitu. Iya gitu. Gak ada kita berpikiran, oh akan seperti ini gitu. Mungkin bagi para orang tua kan kesannya, oh itu gedungnya bagus, sarana-prasarananya bagus. Bahwasanya itulah orang tua yang mungkin ya. Karena memperhatikan mungkin dari segi fisik bangunan besar. Dari segi bagus. Agama, makanya orang tua juga harus belajar. Paling gak dasar-dasar agama. Iya gitu, dia tahu gitu, oh anak-anak saya diajarkan yang benar gitu. Kalau kita tahu dasarnya, soalnya kan kita bisa tahu ngarahkan anak kita nih kemana gitu. Memang bagus pesantren, cuman jangan asal pilih pesantren gitu. Nggak semua pesantren juga gitu. Nanti pesantren diajarkan untuk mencela pemerintah. Iya. Diajarkan teroris, diajarkan untuk membenci penguasa, kan salah gitu. Diajarkan aliran-aliran nggak jelas gitu. Diajarkan ini apa, bukan negara Islam, semuanya masih kafir. Jangan. Itu kan udah menyimpang. Dan jauh dari petunjuk Rasul sendiri gitu. Iya. Makanya itu salah satu pesan juga. Ana gak terlalu gubris ya tentang masalah ini. Saking sama itu. Yang ana pikir cuma si Wawa ini mungkin sensasi aja gitu. Semoga segera ditindaklanjuti lah oleh pemerintah. Katanya ada beberapa tokoh agama termasuk masalah juga sih. Untuk istilahnya jangan terlalu menjamur nantinya kan. Untuk tidak menggubris itulah ya? Iya, maksudnya, maksud anak kan ada beberapa tokoh agama itu yang istilahnya memperhatikan ini juga gak salah juga sih. Tapi si tahunnya kayaknya MUI juga udah ngebantah ini sih. Iya. Udah keluar apa namanya fatwa tentang... Udah keluar atau sedang itu? Dipelajari tentang... tentang tapi kalau kita lihat itu. Memang dari pemahamannya... Itu udah jelas sih. Udah jelas sesatnya. Udah jauh penyimpangan. Udah jauh pun. Nah anehnya ada juga tokoh yang membela. Iya mungkin.
Apakah mereka membela atas dasar pemahaman yang sama atau kepentingan sama? Kepentingan pribadi. Wallahualam, kita nggak tahu. Cuman ya namanya masanya Abu Jahal pasti ada Abu Lahabnya gitu. Ya itulah. Iya kan? Entah kepentingannya yang sama, entah pemahaman yang sama. Anak ya, biarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan juga orang-orang yang memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab yang mengatasi. Yang penting kita... Cuman kita hanya misalnya khawatir lah dengan kondisi anak-anak kita gitu kan. Karena di bidangnya kita. Tuh bidang pendidikan loh. Itu kan mempengaruhi bangsa dan masa depan bangsa juga. Generasi ke depan itu. Iya juga sih. Kita khawatir. Kalau generasi ke depan pahamnya kayak gitu, mau jadi apa bangsanya? Sehingga secara tidak langsung itu menyetarakan laki-laki dan perempuan loh. Iya. Kok bisa ya perempuan jadi imam? Lucu. Semenjak kapan dari zamannya Rasulullah dulu gak ada yang namanya? Kalau di barat sana kan lebih ke bidang kerjaan lah yang setaranya. Kalau ini udah sampai ke ibadah gitu. Iya, karena kan masalahnya dalam Al-Quran pun asas kita tuh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kayaknya orang barat gak kayak gitu kali lah. Iya. Dan itu jauh, dia lebih dekat-dekatnya ke sekuler kayaknya. Ibaratnya kan kalau mereka yang non-muslim tuh apa ada kayak biarawati yang khutbah. Kan gak ada. Tetap pendeta juga kan. Karena memang, karena wanita itu lelaki yang mengatur gitu. Lelaki yang memimpin. Ya Allah kan udah jelaskan itu. Iya, itu dia. Kodratnya kita. Iya. Walaunya lelaki itu pemimpinnya bagi kaum wanita. Mau kayak manapun kita sama-sama kan ya, walaisa dzakarukal unsa kan. Gak sama laki-laki dan perempuan itu. Karena wanita itu kurang dia, kurang agama, kurang pada akalnya juga. Bukan betul, merendahkan sih. Tapi merendahkan. Di waktu diklarifikasi, Ana juga pernah lihat potongan videonya, itu dikatakan untuk melatih katanya. Karena dakwah itu bukan hanya kewajiban lelaki, tapi perempuan. Iya, berarti cara latihannya yang salah. Iya, itu dia. Maksudnya Ana pun pikir demikian. Gitu. Kenapa cara latihan itu yang dibenarkan? Maksudnya kalau memang dakwah, ya bisa kita gunakan media sosial dakwah, bisa. Ataupun majelis-majelis nisaiyah atau kan semua ada tempat-tempatnya gitu loh. Kalau memang dia mau berlatih ya di kalangan wanita lah gitu. Iya gitu. Dia khutbah depan wanita silahkan gitu. Ini yang lucunya khutbah Jumat wanita gitu. Maksudnya sebodoh-bodohnya orang, sejahil-jahilnya orang dia paham ini salah gitu. Ini kan berarti ada yang gak beres. Ada yang menyimpang gitu dari garis lurus. Itunya. Atau dia tahu itu salah cuman... Sengaja. Nah, itulah Anda bilang tadi, entah kepentingan yang sama atau pemahaman yang keliru ya Allah. Atau pemahamannya keliru. Semoga kita berharap pemerintah kita ya, terutama bisa menindaklanjuti. Kita berharap itu. Terus. Jangan sampai lagi meresahkan warga, terutama nanti munculnya mindset bagi para orang tua, jangan lagi masukkan anak kita ke pesantren gitu kan. Jadi yang buruk citra pesantren jadinya gitu. Padahal kita gak semua gitu. Kita semua tahu peran pondok pesantren itu penting untuk bangsa ini sebenarnya. Dari dulu-dulu sampai sekarang. Semenjak zaman penjajahan dulu kan santri-santri itu memiliki banyak peran dalam membela negara ini kan. Iya, melahirkan banyak-banyak tokoh agama, ulama, tokoh-tokoh gitu. Pesantren. Cuman dikhawatirkan nanti dengan adanya fitnah-fitnah yang dibuat, makar-makar yang dibuat dengan oleh mereka itu, sehingga muncul mindset bahwasanya pesantren itu harus diwaspadai gitu. Jadi orang gak mau lagi belajar agama. Padahal itu yang bahaya kalau orang udah gak mau lagi belajar agama kan. Terjadilah. Anak-anak kita rusak anunya, akhlak, adabnya. Rusak semua. Rusak lah. Gak ada pedoman hidup mereka. Katanya negeri Islam, tapi kalau rusak semua Islamnya gimana? Mudah-mudahan lah pemerintah MUI segera menindaklanjutinya. Supaya tidak lagi meresahkan. Iya. Kayak gitu makar ya. Viral tadi ya. Banyak itu loh misalnya orang yang awam atau apa. Ini pesantren aja kayak gini katanya. Iya. Udah terkena kayak gitu mindset atau pikirannya gitu. Cuman tanggapan santri-santrinya gimana tuh lah ya? Ya mereka kan belajar, mereka kan ibaratnya gelas kosong. Kalau diisi airnya air tapi kalau ya terisi aja. Amin. Ya mungkin karena... Ya itulah tadi, kita nggak tahu. Mungkin kita dari luar bisa, ataupun kita yang bisa nolak itu kan karena kita udah punya dasar ibaratnya. Tapi mereka kan mungkin masih polos gitu kan. Masih lagi semangatnya menuntut ilmu agama gitu. Ya apalagi di dalam pondok kan, mungkin dipengaruhi lagi. Salah satu kata ulama kita tuh,
perhatikanlah majelis. Pandai-pandailah dalam memilih guru dan majelis. Itu dia hikmah. Pentingnya itu. Pentingnya itu. Karena salah kita dalam berguru, salah pemahaman, rusak pemikiran. Kok pikiran udah rusak? Payah dikembalikan. Dicuci otak. Ada istilah cuci otak kan? Iya, itu bisa jadi cuci otak lah ibaratnya. Kita tahu salah kok kita benarkan. Ya. Ini udah lain. Itu dia akibat salah memilih guru, salah memilih majelis, salah memilih tempat belajar. Ini imbauan sih. Kalau salah dia tahu salah masih dilakukan, mending dia masih tahu itu salah. Ini udah salah, dibenarkan kan pula gitu. Enggak bisa lagi bedakan salah yang benar, itu udah mana lagi itu. Lebih bahaya kan? Mudah-mudahan lah. Terus ada juga tuh. Kita bicara ini tadi. Bicara apa? Bicara tentang viralnya pondok ini sama toko ini. Ada juga kalau enggak salah video itu satu kelompok lagi yang sholatnya cewek juga bercadar dia. Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti. Oh. Iya, iya. Ada khilaf apa namanya? Khilafah kalau enggak salah. Nama kelompoknya ya? Iya, khalifah apa khilafah gitulah. Oh, pokoknya kalau kita cari di internet ada tuh. Dia cewek imam kan. Di belakang cowok nih. Itu apanya udah banyak gitu maksudnya. Iya, pengikutnya punya. Enggak sebesar nama yang ini. Oh. Masih skala kecil lah. Nah, skala kecil. Cuman dia juga merasakan. Iya, itu bahaya juga kayak gitu. Enggak, salatnya lucu kayak orang joget gitu loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Gila secara ini. Anak pikir ini kayak main-main lah orang. Cuman ada juga yang ikut salat di belakangnya. Ya itulah. Kan kenapa orang bisa terpengaruh gitu. Kan gak ada dasar itu tadi. Entahlah. Kadang ngadi-ngadi lah. Balai dan kebanyakan. Ya, macam-macam lah ya, fitnah akhir zaman mungkin. Iya kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala salasi wa sabi'ina firqatan kulluha finnar. Katanya kan. Tidaklah nanti wahidah. Di akhir zaman sepeninggalku, kata Rasul, umatku ini akan terpecah belah menjadi 72 dan ada riwayat mengatakan 73 golongan. Kata Rasul semuanya itu masuk neraka gitu. Illa wahidah. Kecuali satu kelompok. Siapakah itu, kata sahabat tu kan? Kata Rasul, ma'ana alaihi yaum wa ashabi. Siapa yang mengikutiku dan para sahabatku, itulah yang akan selamat. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi patokan kita nih Bang Billy. Iya. Cukupkan diri kita pada Al-Quran, hadis, sunnah Rasul di atas pemahaman para sahabat. Itu ajalah. Oke. Siapa yang berpegang pada jalan sahabat, ikuti. Kalau kita ikuti tokoh-tokoh nih tanpa landasan yang benar, bahaya juga. Inilah contohnya. Patokannya gampang sih sebenarnya kan. Iya. Cuman banyak juga nih telah mungkin apa penyebabnya, entah memang demikian adanya atau memang mungkin faktor kebencian. Ada orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah itu dibilang inilah ekstremis lah, ada dibilang fitnah, sesat lah. Biasa itu. Ya kan? Dari zaman ke zaman pasti gitu ya, Nabi kita. Orang yang jelas-jelas sesatnya malah dibela gitu. Yang jelas-jelas memang penyimpangannya itu udah jauh dari kebenaran, dibela. Ini orang yang mengamalkan hadis Nabi, malah itu yang dituduh radikal, dituduh ekstrim, dituduh sesat gitu. Karena itu yang Anda buat sedih itu Bang. Iya, kalau anak sih. Itu yang buat anak sedih. Cuman kita itu resiko pasti lah ya. Konsekuensi. Konsekuensi pasti. Ya dari dulu kan juga kayak gitu. Iya. Ya ulama-ulama kita. Iya. Ancaman-ancaman di penjara kan. Pasti ya gitu. Wah mungkin Nabi kita juga lebih berat ujiannya. Iyalah. Nabi aja sampai dilempar mau dibunuh. Yang berat lah. Tapi itulah kita berdoa semoga Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah Subhanahu untuk ditunjukkan pada jalan mustaqim ini, jalan yang benar, jalan yang lurus ini. Lurus dia, enggak nyimpang-nyimpang lah. Ikutilah apa yang memang benar gitu. Yang diperintahkan untuk diikuti itulah dia. Karena yang benar itu belum tentu dilakukan oleh orang banyak. Ya. Kebenaran itu bukan patokan dari patokannya bukan orang. Dari banyaknya. Ya.
Tapi kebenaran, kebenaran itu apa yang ia lakukan in kunta wahdak. Kebenaran itu adalah apa yang engkau lakukan dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah walaupun kau berjalan sendirian. Sendirian. Bisa jadi kita sendiri, tetapi kita yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Itulah jamaah tadi ya. Itu al-jamaah. Al-jamaah in kunta wahdak. Walaupun kita wahdak. Walaupun kita sendiri. Walaupun kita sendiri. Pastilah dari bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad juga para nabi dan rasul pasti dimusuhi. Iya. Ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Iya. Kita cuma tugas menjalani apa yang nabi suruh aja lah. Walaupun itu dimusuhi ya udah enggak apa-apa. Agama ini simpel sebenarnya. Ada dalil kita kerjakan, enggak ada dalil tinggalkan. Loh kan contohnya udah jelas. Nabi Muhammad itu udah tinggal contoh apa contoh yang Nabi Muhammad buat udah selesai gitu. Ini ngapain kita ribet lagi kan? Ibadah itu enggak perlu kita apa namanya kita apa-apa yang Nabi buat itu yang kita buat. Iya gitu. Apa istilah itu? Ibadah itu enggak perlu kita kembangkan. Maksudnya apa tuh istilahnya? Inovasi. Inovasi gitu. Ibadah itu udah jelas di dalil Al-Qur'an dan hadis. Ikuti cukup. Kan semua udah dijelaskan. Kok belum dijelaskan ya Nabi masih hidup sampai sekarang. Itu dia enggak mungkin Nabi Allah tutup risalahnya itu. Kecuali sudah disempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum gitu ya. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Makna sempurna apa Bang Billy? Ya udah tamam selesai. Gitu. Udah selesai, enggak ada lagi syariatnya perlu disampaikan karena rasul semua yang mau diajarkan atau dijelaskan petunjuknya itu semua udah jelas. Karena rasul itulah kata Abu Bakar juga salah satunya. Ketika sepeninggalnya rasul, bagi siapa yang mengimani rasul, sesungguhnya rasul itu manusia. Yang mengimani Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup. Dan makna dari itu adalah Abu Bakar mengatakan bahwasanya tugas Nabi sudah siap. Iya. Berarti menandakan kebaikan telah Rasul ajarkan, keburukan juga telah Rasul larang semuanya. Jadi nggak perlu kita inovasi lagi agama ini. Iya. Kila, Bang. Kila. Insya Allah obrolan kita. Nggak terasa ada jam segini. Ayah juga nanti pulang lah. Kila, balik rumah. Ya, ngono anak. Bang Padil cabut deh anak, sendirilah sini. Sendiri sini, gak takut? Apalah. Iis nanti. Kan ada Allah. Oh, Masya Allah. Inna Allah ma'ana. Masya Allah, inna Allah ma'ana ya. Lantah. Nawalan ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Yuk.